Assalamualaikum. Pada kesempatan ini saya akan unboxing dan juga membuat tutorial mengenai HDMI dongle. HDMI dongle ini berfungsi untuk mencerminkan layar HP kita ini bisa masuk ke dalam TV LED. Jadi apa yang ada di HP akan masuk ke TV. Jadi monitornya atau layarnya menjadi lebih besar. Dan sekarang untuk tahap awal ini kita coba buka dulu isinya apa. Yang pertama adalah manual book ya, ini manual book ya. Berikutnya ini adalah kabel-kabel lagi apa ini? Oh ini guys, ini adalah Anycase. Anycase ini ada alatnya, dongle. Kemudian dongle ini juga menggunakan WiFi. Ini ada WiFi, itu WiFi-nya. Kemudian untuk menghidupkan dongle ini dipasang ini micro USB ini. Nih micro USB pasang di sini. Kemudian nanti yang USB ini dipasangkan di TV, jadi sebagai power untuk menghidupkan ini case ini. Ini nanti gimana caranya kita lanjut ke pemasangan di TV ya. Oke, kemudian satu hal lagi untuk support channel saya ini, jangan lupa untuk like dan subscribe nya ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial lain. Oke, sekarang kita masuk ke pemasangan dongle ini di TV. Oke, nah jangan kemana-mana, kita lanjut ya. Oke, kita mulai untuk cara pemasangan HDMI dongle tadi ya. Ini dari TV kita ke belakang. Sini ada kabel USB, colokan USB ya. Kemudian di sini ada ini ada HDMI. Jadi di sini nanti kita pasang bisa dongle di HDMI ini. Kebetulan saya udah gunakan extension ya HDMI nya. Jadi dari sini udah saya beli extensionnya. Jadi kita tinggal pasang ini case ini. Pasang di sini. Jadi ini sama aja sebenarnya kita pasang di HDMI sini, cuma saya udah pakai extension jadi lebih pak ada kabel tambahan. Dibeli terpisah. Jadi langsung pasang ini kan colokan HDMI. Pasang di sini. Ya, setelah pasang di sini. Ini WiFi-nya. WiFi-nya. Kemudian untuk masukkan power ke sini, ini kita pasang ini micro USB-nya. Jadi untuk powernya Anycase ini menggunakan USB. Ini ada USB-nya, pasang di sini. Dan ini adalah nanti WiFi-nya ya. Kita lihat seperti ini. Oke, ini kita pasang di sini. Sekarang sudah nyala ini. Itu adalah lampunya biru. Tapi sudah nyala. Jadi seperti saya bilang tadi, ini dimasukkan ke HDMI. Saya gunakan kabel tambahan HDMI karena di sini ruangannya sempit, jadi saya tambah ini. Jadi sekarang ini case-nya. Ini case-nya udah hidup. Dan ini USB-nya. Dan ini dipasangkan ke sini. Sekarang udah on ya. Sekarang kita tinggal masuk ke TV-nya. Sekarang kita lihat sini. Tadi karena menggunakan HDMI 2, sekarang kita mulai untuk
settingannya. Oke, kita lanjut. Tadi kita menggunakan HDMI 2 ya. Kita gunakan HDMI 2. Ini HDMI 1. Kita pakai HDMI 2. Nah, ini tampilannya. Sekarang posisi karena kita menggunakan Android ya, jadi kita harus hidupkan posisi Androidnya. Yang ini sekarang kondisi off, ini yang atas kan untuk iPhone, yang ini untuk Android. Jadi di sini ada settingannya, di sebalik ini ada satu tombol kecil ini, kita tekan sambil supaya berubah jadi dari off jadi on. Ini tadi dari tombol yang kecil ini sekarang udah on. Nanti Androidnya udah ready. Sekarang kita ambil handphone. Karena saya pakai Samsung, kita bisa ambil di ini, di Smart View ini. Di Smart View, tekan Smart View. Nah, ini sekarang antara handphone dan TV sudah terhubung. Sudah terhubung. Saya bisa tengok lagi di YouTube. Ya, seperti itu. Jadi sama dengan apa yang tampil di handphone, kita akan tampil di TV ya. Jadi kita kalau mau lihatnya ini ya bisa juga. Ya, jadi sama. Oke, jadi demikian tutorial singkat untuk pemasangan Anycast supaya layar monitor HP kita bisa masuk ke TV LED. Jadi simple dan mungkin juga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan nanti akan nantikan lagi, saya akan berbagi tutorial-tutorial yang lain. Demikian, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.